Assalamualaikum sobat, saya masih berada di desa Dusun Lemah Abang, Desa Lemah Abang, dan di samping Curug Madu ada wisata lainnya yaitu Bukit Gambaran. Tadi katanya ini ngereki durian nggih. Nggih. Ini sik panen waya panen apa nggih? Mboten niku malah mboten durian mbuh niki ngriki kok. Oh. Bapak kata dari wisata Curug Madu, saya kepingin jalan-jalan lebih ke atas lagi untuk melihat kampung-kampung di kawasan ini. Ini adalah akses jalan menuju kampung di sekitaran lokasi wisata Curug Madu. Oh ya, sobat, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan bisa subscribe channel saya ini, monggo, supaya channel saya bisa terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi. Yang sudah subscribe, matur kesuwun banget. Dan silakan tonton video-video saya ya. Oke, ini kita sudah memasuki perkampungan. Begini suasana perkampungannya. Rumahnya cukup bagus ya, representatif. Nggak ada rumah yang reot-reot gitu, cukup bagus, layak huni lah. Ini menikung dan menanjak jalannya. Ini adalah Dusun Lemah Abang Kidul. Ini kemana ya? Saya ambil kanan dulu, pengen ke kanan ini. Ke sob ini jalan menuju ke dusun paling atas dari Desa Lemah Abang, yaitu Dusun Meranti. Wah, nikmat sekali, bikin mata segar ya. Pemandangannya bagus, khas suasana pegunungan dan perbukitan, berkelok-kelok dan ada tebing, ada jurang. Banyak pohon pisang di sini selain pohon durian. Oke sob, jalan-jalan di sini betul-betul seperti pure water ya, bisa mengumbah meripat alias mencuci mata. Tapi sepertinya kok ya agak mendung ini. Saya ragu-ragu apa mau lanjut apa balik aja. Ya, kalau hujan di tengah ngalasan, hei, ya pada. Oke, yaudah sementara lanjut dulu menyusuri jalan ini, jalan menuju Dusun Meranti. Asik banget itu, ada perbukitannya. Wah, ini jurangnya cukup dalam. Dua keranjang penuh. Di sini memang sentra durian ya, Lemah Abang itu. Di Doro, kalau Doro itu Lemah Abang, kalau Karanganyar yang sentra durian itu Lolong. Nah, ini daerah Kecamatan Doro, sentra duriannya ada di Desa Lemah Abang. Yaudah, belok aja ini. Ini sekarang saya balik ke Dusun Lemah Abang Kidul. Begini kondisi jalannya.
ada ayam-ayam. Ini ada yang jualan apa ini? Satian apa Mbak? Rujak. Pecel. Rujak. Ayam apa? Soto. Soto. Ini jenenge kampung apa Mbak? Lemabang. Oh, Lemabang, desa Lemabang. Nek sing mriko niku napa, Mbak? Meranti. Meranti paling akhir niku napa? Nek nek mriko? Buntu niku. Oh, buntu nggih. Ya, kita mau jajan rujak dulu di sini ya. Jajan rujak di Dukuh Lemabang, Desa Lemabang. Sambil nunggu rujaknya dibikinin, saya jalan-jalan dulu melihat-lihat perkampungan. Ini oh, ya, HP. Mas. Derek nyuting-nyuting. Kok wonten nomah apik Mas ya? Kan iki katanya ning ngriki duren nggih. Nggih. Ini sik panen waya panen apa nggih? Mboten iki malah mboten kan duren mbuh niki ngriki kok. Oh. Lah kok kata to tiang mau sisipan do nganu duren. Sareng iki kok. Oh, ngriki. Daerah ngriki mboten dobong, sing ngandhap kok dobong iki. Awet kapan sing daerah ngriki ditanduri durian niku? Kok zaman yo mung kalih dosonan taun kok. Oh nggih. Nggih. Nek waune napa nggih? Nandure. Waune lah ya waune. Sengon. Waune niku kan ngan mboten sengon engko ka jaman saniki pun sprikine niku paling gasal taun, dosa taun. Waune wis disabin kaya niku ora ngono. Sabin, okay. Anu pari. Tanmi pantun, gitu. Terus mulai 20 tahun yang lalu kurang lebih, gitu. Tanduri durian, gitu. Hasilnya langkung saya durian apa, Pak? Pernah. Pernah ini kan meri uang, gitu. Nang saya durian, lah. Tapi durian ini kemarang-arang uang, lah. Ini malah tahun ini buatan. Oh, napa buatan mesti? Buatan mesti nggak tahun. Nggak tahun panen? Okay. Mboten masih panen ya. Lah senen ngapa nang ngat nanem pantun niku olahraga de kata. Nggih. Nyemprot ngemas. Maten anu napa mau bareng niku. Asile niku mboten sinten no. Tiang mriki niku anune. Nggih. Kabine ditanemi niku mboten sae. Mangle tandur duren. Nggih. Tapi cocok nek durian ten mriki nggih. Matang. Maksudnya canai cocok di tanduri durian nih. Nek durian ditandur tok niku nggih mbok sampun nggih. Ngantosi napa dirawat? Ora, paling rawat di nganu niku nggih. Resik ingin ngandhape tok nggih. Ngantos woh niku pinten taun? Wah, nggih ngantos ketan tahun niku nggih anu. Napa nggih? Mboten sedek nandur. Nandur niku ngantek tukul woh niku 50 tahun. Nek kan anu nanem kan terus wong dewe anggen niku mboten mesti Pak. Kinten-kinten gasal tahun wonten sing wonten wohe kadang wis 10 tahun nggih miturut tanah niku sing tanah subur kan gelis nanu. Nggih. Gelis woh, gelis lemu. Wong durian niku nanggere ngatu buah niku wong anu Pak anggere tanah subur niku mboten ngantos jarang ageng niku pun dawa dawa nggih. Nah niki nembe napa Pak? Babat debat nggih. Nang ngriki wati wawane tak pari napa? Pantun. Oh niku kali yo. Kali mboten nggih.
sampah ini lho, itu sawah dikong itu. Ya, kita sekarang mau nyicipi makan rujaknya dan ternyata lagi makan rujak, hujan turun ini. Mending gembrec ya. Ya, untung nggak jadi pemberanti ya. Ya udah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.